wabarakatuh. Masih bersama channel kami, Bengkel Asahman. Pada kesempatan siang ini saya mereview proses penggantian bekas daun atau pir dan juga dudukannya box pir untuk Toyota Hardtop yang warna hitam ini. Nah, ini untuk penggantian pir sekaligus box pir diganti ori ya. Untuk bekas daunnya diganti ori dan juga penataan dudukan box pir. Jadi ini untuk box pir yang udah diganti ya. Ini yang tadinya modifikasi seperti ini, untuk bekas daunnya juga ini kan punyanya mobil Elsa PL300, udah obrolan, udah rubahan modif, dikembalikan ori, ini diganti baru untuk babonan bekas daunnya ori Hardtop yang tadinya seperti ini ya. Untuk bokirnya ini jadilah ini dikembalikan seperti ori untuk dudukan bokirnya atau rumah dudukan. Tadinya ini jadi modifikasi sama yang punya mobil, disuruh mengembalikan seperti bentuk orinya. Untuk mobilnya ini tahun sekitar tahun 79, jadi bukan 81. Jadi bokirnya seperti ini, kondisinya seperti ini ya. Ini dibaut ke sasisnya sesuai aslinya, nanti dikasihkan dengan las biar nggak copot. Mantap. Tadinya ini diganti seperti ini, ganti ori. Itu bagian depan juga ini di renov kembali, tadinya nggak karu-karuan. Terus simak dan tonton video proses penggantian bekas daun Toyota Hardtop warna hitam ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terus dukung bengkel kami, Bengkel Asahman. Semoga bisa terus berkarya dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya penggemar Toyota Land Cruiser Indonesia. Mantap. Terima kasih. Jadi untuk penataan bokir ini kami mengukur sumbu as dudukan pir. Jadi kita ukur untuk ini asnya depan belakang, kita windu, kita ukur pas, jadi as tengah ya, kita ukur depan belakang. Tapi sebelum itu kami mengukur dari bokir bagian belakang. Jadi ke depan kita ukur pas seperti ori, biasanya lubang ori kan nggak berubah, kita tetap mempertahankan lubang ori. Jadi lubang ori ini pas tengah agar ukuran akurat kembali seperti ori. Jadi kita windu pojok samping kanan sama pojok depan kiri, kita windu silang gini, kita ukur as sama. Untuk proses penggantian bokir dan pir atau bekas daun Toyota Hardtop ini sudah selesai. Seperti ini kondisinya. Nah, ini untuk anting-anting sudah terpasang ya. Bagian depan bokir juga ini dikembalikan seperti ori yang tadinya nggak karu-karuan. Ini pir yang baru, bekas daun yang baru sudah terpasang.
ini untuk bokpir bagian belakang sudah terpasang. Seperti ini kondisinya. Jadi untuk bokpir yang tahun 80, 79, 78 mungkin ori bentuknya seperti ini. Ini buatan sendiri. Mantap, kembali seperti ori. Ini juga ada sedikit tambal sulam untuk bagian slat terdepan. Untuk sudut kemiringan anting-anting bagian depan ini udah pas, jadi nggak terlalu apa lurus gini. Memang untuk ori agak kemiringan segini, jadi biar empuk. Nah. Mantap, siap tempur. Jangan lupa like dan subscribe-nya, semoga agar kami bisa terus berkarya dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya restorasi seputar Toyota FC40, Toyota Land Cruiser FC40. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya, terus dukung bengkel kami, Bengkel Zaman.